Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Cik Ayam. Korang tahu kan, Blue Heaven adalah game terkenal di Roblox. So, kalau Blue Heaven terkenal, mestilah ramai orang yang buat game Blue Heaven, game fake. Dan kita akan cuba main satu-satu. Dan tak adalah semua. So, sebelum saya nak main, korang jangan lupa like, subscribe dan share video ni. So, jom kita main. So, first kita akan main game Blue Heaven Zombie Invasion, guys. So, game ni, especially Cik Ayam rasa ada zombie banyak, guys, dalam game ni. So, kita dapat pistol dekat bawah ni. Cik rasa kita kena tembak je. Dapat damage je, guys. Kita kena tembak je sama zombie ni. Tembak sampai dia mati kot tu. Yang biru tu cik nak tembak bagi mati. So, ni ada zombie hijau. Oh, ada gerasi tu kan ni. Zombie besar. Ada big zombie. Ada zombie biasa. Ada speed zombie. Terlalu banyak zombie lah, guys. Cik rasa cik kena tembak je zombie-zombie semua ni. Bagi diorang, bagi diorang pensan. Ni ada banyak lagi zombie kat Cahayam ni. Kita kena kasih tembak lah, guys. Zombie ni, cik nak explore lah. Tapi zombie ni kacau. Masalah tak kita tembak yang biru ni. Malas lah. Okay, so jom kita tengok ada apa sini. Dia tak sama langsung, guys, macam Heaven. Dia macam main ambil map sendiri ataupun dia buat sendiri je, guys. Sebab dia tak sama langsung macam Heaven. Dia ada ni, kita kasih tembak speed zombie ni. Mati kau. Map dia memang tak sama langsung dengan Heaven. Dia macam lain. So, yeah, kita akan move kepada next game. Sebelum tu, kita yang akan tembak sama zombie ni. Sebab dia terlalu banyak. Sini, zombie. So, next fake Blue Heaven yang kita akan main. Kita akan main Selene Blue Heaven. Saya, Cik tak tahu macam nak sebut apa Selene. Benda tak. Tapi Blue Heaven, RP Selene. So, jom kita tengok ada apa sini. Dia ada move, guys. Kita akan jadi Red Sus. So, kita kena... Tempat dia agak sama. Apa salah ada mana ada anger, guys. Tiba-tiba bunuh je ayam ni. Tak apa. Guys, tak ada, guys. Kita boleh pilih laju lah, guys. So, dia ada macam 150 watt speed. Kita ambil terus 150 watt speed. Okay, nanti kita akan jadi laju gila. So, jom. Kita pergi jalan-jalan cari makan. Kita akan explore. So, kita pergi tempat macam bangunan. Jap, cik apa pasal tempat ni macam Blue Heaven lah, guys. Tak ni, dah di kereta yang macam rumah ni. Tapi dia nampak realistik. Lah, guys. Cik main, cik saya tunjuk. Tak ni, guys. Yang ni macam bumbung kan. Yang ni kok dekat. Ni macam rumah tu kan, Blue Heaven tu. Rumah dekat atas tu kan. Lepas tu yang ni tempat kolam tu. Dan tepi tu adalah daycare tu. Dan dekat sini dah ada motel dalam Blue Heaven tu. Sini dah ada, kedai makannya hilang, guys. Kedai makannya hilang. Dan ini adalah tempat spawn tu. Dia betul lah ni Blue Heaven. Tapi dia macam realistik sikit. So memang kreatif orang main game ni. Orang yang buat game ni. So yeah, memang hebat. So kita akan pergi ke next game. Let's go. So next fake Blue Heaven game kita akan main. Kita akan main game Blue Heaven Skibidi Toilet. Memang pelik nama dia. Dan Cik Ayam tengok tak sama langsung, guys. Macam Blue Heaven dia macam, macam bukan Blue Heaven, guys. Tengok map dia tak sama langsung. Tapi asal ada Skibidi Toilet, guys. Kat situ tadi, guys. Tu dah ada Skibidi Toilet. Ada kameraman lah. Memang pelik. Dan kita ada dapat bom, pisau, apa benda semua ni. So, cik rasa kita kena tembak kan rumah orang. Wow. Asal ada bom ni kau macam yang wow. Apa asal ni? Skibidi Toilet tembak ke? So, kita try tembak meja. Tengok. Dah letak, guys. Tapi tak jadi apa-apa, guys. Asal speaker man. Ada Skibidi Toilet. Memang pelik, guys. Ni Gen Alpha. So, kita try tembak. Tak jadi apa-apa, guys. So, pelik gila game ni, guys. Kita terus move on kepada next game lah. Sekejap, kita try bunuh ni. Tak jadi apa-apa. Guys, kita botak, guys. Kita kita move on kepada next game. Game ni tak sama langsung macam Blue Heaven. So, jom kita pergi ke last Blue Heaven fake game. Let's go. So, kita akan main fake terakhir Blue Heaven game. Nama game ni Blue Heaven RP Underwater, guys. So, orang cakap game ni ada shark dan dia macam sama, guys, seperti game tadi. Sebab dia ada move among us dan dia ada laju-laju ni. Kita ambil yang 50 lah. Kita boleh jadi shark ke, guys? Oh, tak boleh. Kena bayar bobox. So, jom kita terjun. Saya tak nak jadi sus kali ni. Nanti terlalu sus. So, jom kita pergi. Dia macam, tahu ni, guys, dia banjir, guys. So, Cik Ayam sekarang ni tengah duduk atas bangunan atau bukit macam ni. So, kali ni rumah dia bukan rumah realistik, guys. Dia macam rumah pixel dan dalam dia ada kosong macam ni je. So, banyak gila shark. Ya, Cik Ayam pelik ni asal shark dia atas darat bukan dalam air, guys. Dia kejar Cik Ayam, guys. So, Cik Ayam nak selamatkan shark ni. Cik Ayam akan bawa diorang masuk dalam diorang punya air ni. Sini. Mana shark tadi? Sini. Panjat. Tak apa, kita terjun je, guys. Nanti diikut.
Sini sini, come here, come here. Dia ikut. Uish, kita mandi dia lari guys dengan syak guys. Oh, ni pun macam sama. Tak tahu guys, so, macam, dia macam sama. Yang ni tempat spawn tu nampak. Oh, tapi dia kosong je. Dia sangat kosong. Dan tepi ni ada kedai store tu. Tapi dia kejar ayam guys. Syak ni kejar ayam guys. Tolong tolong. So, seram gila. Yang ni ada kolam tapi dalam ni kosong. Kosong macam ni je. Dia, cik rasa dia, aduh, dia mati. Cik rasa dia copy je map ni guys. Sebab dia sama. Tetapi dia cuma tambah air. Itulah jadi underwater tu. So, kita try terjun lagi. So, cik yang makan mandi dengan shark ni. Kita sekarang atas bumbu. Kita akan lompat dalam air ni. Dan kita akan mandi dengan shark. Woo! So betul kan apa yang Cik Ayam katakan? Braven ada lebih dari satu. So yeah, sampai sini saja video kita pada kali ini. Siapa yang tengok video Cik Ayam, jangan lupa like, subscribe dan share video ni. So yeah, bye semua.